Hola, okey. Kembali lagi kita di video buka-buka crate callback mission. Apa ni? Buka-buka crate diamond dari event callback. Yang terakhir kali event apa eh? FFWS saya tak ingat kalau tak silap. Sebabnya bulan Jun kan. Yang sebelum ni bulan 5 biasanya FFWS eh. Apa-apa pun tanpa membuang masa lagi, kita buka cepat-cepat sebab dah pasti benda ni takkan dapat diamond punya. Jadi lama-lama pun tak guna. Kita pergi ke vault, buka cepat-cepat. Lepas tu sebab video pasti pendek, jadi kita main lone wolf sekali biar panjang sikit. Okay, mana crate tu? Okay ni. Oh, 18 crate. Biasanya 16. Okay. Okay, kalau betul boleh dapat lah ni 19,999 diamond. Tapi dah pasti kita takkan dapat. Tapi berharap jugalah. Open. Pun mendapat 1000 juta. Tak dapatnya kan. Alah. Okay lah. Pergi ke training. Training pula. Pergi ke Lone Wolf main sekali. Tak dapat diamond. Kita berubah Henshin. Okay, asyik baik tak mati. Satu round berubah, satu round pakai baju biasa eh. Waduh, kena kepala pula. Headshot. Nyawa dia pun sama macam tadi, dua. Okay, tukar-tukar balik. Pakai benda legendary. Oh, best lah ada benda ni, senang. Pakai baju biasa boleh, nak jadi ni pun boleh. Tinggal bertukar je. Berubah lagi. Kenapa pula dengan dia tu? Tak gerak. Berubah lagi. Sekejap. Okay. Dah kenapa orang tu AFK dah ke? Dah keluar? Tahu lah. Ya, pasti kita akan menang dengan mudahnya. Kita akan akhiri match ini dengan baju apa yang bantu biasa. Okay. Kita boleh headshot. Menang.
Oh ya. Malang sekali kita tidak dapat satu pun diamond. Jadi sekian sajalah untuk video callback mission kali ini. Jumpa lagi di video callback mission selanjutnya.